Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Wah gila. Hari ini tanggal 28 Oktober, hari Jumat. Sekarang jam 8.17 PM. Maunya online tapi koneksi internetnya lambat banget. Kayaknya insan lagi YouTube-an. Yang di bawah juga lagi YouTube-an dan banyak banget yang mungkin upload ya. Di sini saya hanya ingin membuat sebuah tutorial tentang cara ngecek koneksi internet baik itu Speedy atau IndiHome ya. Nah, ini kebetulan saya pakai dua line. Saya pakai Speedy, saya juga pakai IndiHome. Biasanya jaringannya lambat banget ya. Contoh misalkan saya mau buka halaman website saya aja lamanya minta ampun, kadang sering macet gitu ya. Ya bisa jadi ini gangguan aja sih dari Telkom gitu ya. Sering banget gangguan. Karena Speedy dan IndiHome-nya sama-sama gangguan. Nah, yang harus kita lakukan masuk ke bendera R atau RAN, terus ketikkan CMD. Ketikkan CMD seperti ini. Terus kita ketikkan ping google.co.id minte. Nah, coba kita enter. Nah, normalnya itu ada di time ya. Di time-nya itu di bawah 50 tuh bagus. Tapi kalau teman-teman pas lagi online gitu lambat banget, bisa-bisa itu di atas 50 ya, atau malah 1000. 1000 itu lambat banget. Nah, itu sudah mulai ya. Sudah mulai di atas 100. Nah, itu sudah mulai RTO. Nah, kayak gini. Kalau sudah RTO kayak gitu, wes pasti lambat banget sudah. Koneksinya lambat banget. Bisa jadi sih karena gangguan atau ada yang ngejebol mungkin ya. Kalau di rumah teman-teman internetnya lambat, mungkin ada yang ngejebol, ada yang ngehack gitu. Bisa jadi. Nah, itu putus tadi dua kali. Koneksinya kembali normal. Kita coba ya, buka sesuatu. YouTube. Nah, masih normal nih. Oh, 600 tuh tadi ya. 500, 500. Nah, mulai. Yang lambat nih punya Pikmi yang SOJ dinamis nih ya. Coba saya koneksikan. Ini CMD ping google.co.id. oh sorry, minte. Nah, ini belum apa-apa sudah RTO, request timeout. Ini insan ini ketawa ini di sebelah saya. Ah, itu di bawah 100. Wah, tapi langsung RTO. Nah, jadi gitu aja ya cara ngeceknya ya, koneksi internet di tempat tempat teman-teman oke apa enggak. Kalau sering RTO kayak gini berarti ya putus nyambung. Bisa jadi karena gangguan speedy-nya atau IndiHome-nya, atau memang lagi banyak yang make. Di sini kebetulan banyak yang make, itu putus nyambung ya. Oke guys, sementara itu aja yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Minimal teman-teman tahu kenapa koneksi internetnya lambat. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.